Pertama-tama kita buka alamatnya simpekseruyan.go.id. Kita klik login aplikasi. Ya, di situ ada username dan password ya. Kita masukkan username-nya yaitu Din Pertanian. Dan passwordnya. Setelah itu kita masuk ya, di sini ada tampilannya jenis tahanan pangan aplikasi kepegawaian. Dashboard, rekaman, laporan, rekapitulasi, dan penjagaan. Apa itu? Rekaman itu ada data PNS dan CPNS, ada data pegawai kontrak, ada laporan, ada pegawai lengkap, pegawai kontrak lengkap, nama aktif, duduk, dan belum setia lencana. Kemudian di rekapitulasi ada jumlah pegawai, unit kerja, jenis kelamin, unit kerja agama, unit kerja eselon 2, 3, 4, golongan 1, 2, 3, 4, unit kerja, pendidikan, jenis jabatan, diklat, BUP. Kemudian di penjagaan ada pensiun, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe ya.